pegunungan yang indah, lautan yang luas, dan langit yang cerah. Ternyata tidak seindah dengan pendidikan yang ada di Kampung Tong. Ada rasa kosong di dalamnya. Saat sekian lama, sekolah Tong tidak mempunyai guru. Hidup tanpa seorang guru membuat Tong terlihat rapuh dan takut untuk bisa diterima oleh orang-orang di luar Kampung Tong. Karena Tong belum bersahabat dengan huruf dan angka. Tetapi sejak bulan Juni 2021, Tong kedatangan guru-guru Tangan Pengharapan. Tong sangat senang sekali. Kini Tong sudah dapat belajar bersama dengan ibu-ibu guru Tangan Pengharapan. Dengan adanya ibu-ibu guru ini, ketidaktahuan Tong tentang membaca, menulis, dan berhitung kian hari kian memudar. Ada setitik cahaya yang mulai menerangi pendidikan di Kampung Tong. Dan Tong mulai percaya akan adanya masa depan yang lebih baik. Salah satunya ibu guru Rosaria. Ibu guru ini begitu sabar dalam mengajari Tong. Namaku Rosaria Panggabean. Sudah 6 bulan aku mengajar di FLC Tarwata, Kaimana, Papua. Pertama kali datang ke sini, anak-anak maupun masyarakat menyambut kami dengan penuh sukacita. Aku sangat senang karena dapat bertemu dengan mereka, dan untuk pertama kalinya, aku menginjakan kaki di tanah Papua. Memang kuakui, pendidikan di sini masih sangat jauh dari kata layak. Perjalanan yang jauh membuat tidak ada tenaga pengajar yang mau datang dan mengajar di kampung ini. Karena itulah, sekolah ditutup selama bertahun-tahun, dan akhirnya anak-anak di sini pun harus putus sekolah. Dengan kehadiran kami, telah memberikan harapan baru bagi mereka di sini. Selain menjadi guru, seringkali aku ikut kegiatan masyarakat. Salah satunya membuat noken. Selamat sore, saat ini kami dengan mama-mama sedang membuat atau mengikis tomang. Ini tomang itu kalau di sini namanya kulit kayu. Kulit kayu yang biasa dipakai itu namanya tomang mowo. Sebelumnya kalau tomang ini biasanya dipakai mama-mama untuk buat noken. Kami tidak punya kulit kayu yang masih dari hutan, tapi ini kulit kayu yang sudah direbus. Langkah yang pertama biasanya mama-mama di sini kulit kayunya mereka akan rebus dulu begitu di air yang mendidih. Setelah direbus mereka akan jemur 1 hari kah atau 2 hari di sinar matahari. Lalu setelah dijemur hasilnya akan yang seperti ini. Dia akan bertekstur kasar seperti itu. Lalu biasanya kalau sudah direbus mama-mama akan rendam dulu ke air seperti ini. Lalu setelah direndam, mama-mama akan kikis. Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Dan pada 4 Desember 2012, noken diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya Papua. Noken terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa, atau anggrek hutan, dan masih banyak lagi jenis pohon yang umum digunakan. Membuat noken cukup rumit karena menggunakan cara manual dan tidak menggunakan mesin. Kayu tersebut diolah, dikeringkan, dipilah-pilah seratnya, dan kemudian dipintal secara manual menjadi tali atau benang. Proses pembuatan noken menunjukkan relasi harmonis antara alam dan manusia Papua. Manusia mencintai alam karena alam memberikan kehidupan. Relasi harmonis dengan alam juga melahirkan nilai-nilai kehidupan yang harmonis di antara sesama manusia. Noken menjadi simbol kearifan lokal untuk kesetaraan perempuan, kesuburan, perdamaian, dan persaudaraan di Papua. Ini noken yang kecil tapi sudah selesai dikerjakan. Ini rumbai-rumbai atau tuli tomang yang ini tinggal dikasih potong saja. Lalu bisa dikasih tali supaya bisa dipakai di kepala. Begitu biasa mama-mama pakai di sini. Menurutku,
Selagi di sini, apa salahnya untuk mempelajari tradisi kerajinan tangan masyarakat Papua? Aku sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk menjadi guru di sini. Selain memberikan ilmu kepada anak-anak, aku juga mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga tentang budaya masyarakat Papua. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Tarwata, Yapen, Papua. Helping people live a better life.